bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share tentunya kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, di episode bakal tahu kali ini kita masuk di episode unboxing. Ketemu lagi ya kita di episode unboxing ya. Nih, lu lihat di belakang gue nih atau di samping gue nih ada berapa paket nih? 1 2 3 4. Ada 4 paket ya. Dan ini 3 paket ini langsung dari Cina ya. Jadi ini impor. Dan apa aja isi paketnya? Seperti biasanya kita akan unboxing satu persatu paket ini dan kita review juga, kita kasih tahu ya cara penggunaan atau cara pengaplikasiannya. Penasaran dengan isi paketnya? Yuk, kita simak ya videonya. Sebelum kita mulai videonya, kita akan pilih dulu ya. Kita mau pilih yang mana nih? Ini ada yang satu gede banget, banget ya. Ini warna coklat. Ini gue belinya double, jadi ini gue beli 2 paket. Terus gue dapat dikasih bonus. Dan ini gue ada 3 ya. Mana dulu enaknya nih yang kita unboxing? Dari yang ini dulu mungkin ya. Dari yang kotak ini. Kita lihat ini isinya apa nanti dan kegunaannya apa dan cara penggunaannya gimana. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Oke teman-teman, ini paket pertama ya yang kita akan unboxing. Sebelumnya sorry nih ya kalau agak berisik ya, ada suara kompresor dan sebagainya. Karena ini saya bikin videonya, kontennya di bengkel ya. Kan biasanya kita ada tempatnya sendiri, cuma memang untuk ngejar video jadi kita mau nggak mau ngerjainnya di bengkel nih ya. Mohon maaf untuk kalau suaranya agak terganggu ya. Oke teman-teman, ini paket pertama kita yang kita akan unboxing. Di sini ada keterangan isi paket ya. Ada di sini ada lampu sorot ya. Lampu sorot ini 6500 Kelvin dan ini 28 watt. Nah, ini aksesoris atau lampu tambahan untuk teman-teman yang suka adventure ya atau suka jalan-jalan gitu ya ke desa-desa atau ke daerah-daerah yang memang jalanannya atau penerangannya kurang ya. Jadi bisa nih menjadi salah satu referensi kalian untuk kalian tambahkan di mobil kalian. Atau kalian yang suka apa pakai jeep ya, suka off road gitu ya, suka main-main di hutan, trabas-trabas juga ini bisa, ini juga bisa nih untuk kalian yang pengguna motor ya, motor-motor trail untuk tambahan ini juga bisa, karena ini ukuran lampunya tidak terlalu besar. Nah, ini saya isi beli ini isi paket ya, saya lupa ini isi paketnya ada berapa ya, karena dia ini satu orderan ini ada yang paketan, jadi ada yang satu, dia jual satuan, terus ada jual berapa paket, isinya ada berapa piece gitu ya. Ini saya lupa nih, saya paketan yang berapa piece. Kalau di sini sih keterangannya 4 piece ya. Cuma seingat saya kayaknya sih enggak 4 piece deh. Yuk, kalau gitu daripada kita rekan-rekan langsung aja kita buka paketnya ya. Seperti apa lampunya? Yuk. Dan ini barangnya saya impor jatuhnya ya. Ini impor dari Cina ya. Jadi ini saya beli di Shopee. Oh, ini kita dapat 4 piece ternyata. Seingat saya kemarin sih saya di aplikasinya paketannya isi 3 ya. Makanya tadi saya agak bingung ketika membaca ini variasinya ya 4 piece. Seingat saya waktu saya order di Shopee itu paketannya isi 3. Nah, nih barangnya seperti ini. Ya, ada 4. Oke, ini ada kartu namanya. Nah, sip, nggak ada isinya lagi. Kita pinggirin dulu ya. Ini teman-teman. Jadi kita dapat 4 ya. Dapat 4 pieces.
seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya. Ini jadi ini untuk tambahan ya, tambahan aksesoris lampu di mobil kalian atau di motor. Kita buka seperti apa sih isinya. Nah, ini seperti ini lampunya. Ukurannya tidak terlalu besar. Ini juga bisa kalau buat kalian yang suka terabas ya, pakai motor trail. Ini juga bisa nih dipasang di motor. Tinggal kalian buatkan bracketnya aja ya. Dan ini juga memang nggak dapat aksesoris yang lain atau bracketnya ya, cuma dapat ini untuk pegangan di kanan kirinya aja. Jadi untuk pemasangan kalian bisa berimajinasi sendiri ya. Untuk pemasangannya posisi mau di mana nanti kalian variasikan sendiri. Nah ini lampunya kecil dan cukup enteng. Bahannya apa ini ya? Bukan besi juga sih ya, tapi sepertinya kokoh. Jadi sepertinya emang cocok buat kegiatan adventure kalian ya, buat terabas, buat masuk di jalan-jalan berlumpur gitu ya. Ini 6500 Kelvin. Nanti kita akan coba hidupkan ya menggunakan aki sebagaimana terangnya. Baik, sekarang kita akan coba ya hidupin ya. Nah, ini untuk ya, terang banget teman-teman ya, bisa dilihat nggak? Ya, ini bagus banget ya. Ini 6500 Kelvin ya, putih cahayanya tapi tidak terlalu silau ya. Kalau menurut saya, ini satu aja udah terang banget. Tuh, ya, gila sekali ya. Ini apalagi kita pasang lebih dari satu teman-teman ya. Ini benar-benar sangat membantu sekali ya buat kegiatan adventure kalian ya. Dan ini nggak panas ya, nggak ada anget sedikit pun. Biasanya kan kalau lampu-lampu aksesoris gitu nggak lama itu udah anget ya. Tapi ini nggak, dan ini benar-benar terang lah. Worth it lah ini buat teman-teman yang lagi mau nyari lampu-lampu tambahan untuk terabas ya, untuk di motor trail kalian atau mau pasang di mobil kalian ya, yang suka-suka petualangan ya. Di sini juga gambarnya nih mobil-mobil Jeep ya, bisa dipasang di ini kan karena bentuknya small ya, kecil. Ini bisa kalian pasang kalau satu aja bisa di atas plat nomor nih. Tuh, kalau motor juga bisa nih kalau satu ya, tinggal pinter-pinter kalian aja, tinggal suka-sukanya kalian. Untuk pemasangannya maunya diposisikan di sebelah mana ya. Dan ini sangat saya sarankan buat teman-teman ya, pakai yang ini ya. Ini 28 watt cukup terang sekali dan rekomen banget nih buat dipasang di mobil atau di motor kalian ya. Ini saya dapat 4. Ini kalau nggak salah harganya sekitar, nggak terlalu mahal menurut saya dibandingkan model-model yang lain. Ini harganya sekitar 500 ribuan, kita udah dapat 4 piece ya. Tuh, seingat saya sih di paket itu 3 piece, tapi ini saya dapat 4 piece. Oke, dan ini barang-barang impor, jadi kemarin waktu pesen, waktu order, juga nunggunya agak lumayan lama ya, sekitar hampir 10 harian. Hai teman-teman, ini ya, mungkin sampai di sini aja ya video unboxing dari saya dan sedikit review ya mengenai lampu ini. Lampu sorot untuk tambahan sebagai aksesoris dan sebagai tambahan untuk di motor atau di mobil kalian. Jadi ini kalau kalian mau beli bisa kalian cari di Shopee ya, cari aja banyak yang jual juga. Oke, sampai di sini aja video kali ini saya akhirin, sampai ketemu lagi di Bakal Tahu.